Guys, aku dah sampai dekat air terjun Bukit Besi. Morning guys, okay, sekarang hari kedua kita orang dekat Terengganu. Sekarang kita orang nak chasing sunrise dekat area mana? East? Kampung Rusila. Kampung? Rusila. Kampung Rusila. Rusila. Kat situ tempat dia banyak gila pokok kelapa yang best-best. So kita nak pergi ambil sunrise. Bye. Amin. Syed. Syed. Apa kerja apa? 7. Oh. Dekat tempat dia. Dekat tu je. Good morning guys. Okay, hari ni dah hari kedua kita orang dekat area Terengganu. So, kita orang sampai dekat pantai yang aku cakap tu. Kalau ikutkan kita orang nak ambil gambar sunrise pagi ni. Tapi nak buat macam mana, hari nak hujan, kita orang tak dapat nak shoot sunrise. Kita nak buat apalah. So, kita ambil je apa yang ada hari ni. So okay, Farid sekarang tengah nak cuba panjat, nak ambil buah kelapa. Dia dah kehausan. Okay Farid? Farid okay tak? Dapat lah buah kelapa. Kita zoom sikit tengok muka dia macam mana, cuak ke tak. Pusing sikit. Okay Cun. Okay, sekarang dah pukul 1:30. Kita nak menghala ke Tasik Puteri. Tasik Puteri tu, amin. Tasik Puteri tu dia punya air terjun memang lawa gila. So hopefully tak ramai orang, tapi hujan sikit tak apa, kita redah je. Perjalanan dalam lebih kurang apa? 20 minit eh ke 1 jam? Lebih kurang 1 jam. Tapi korang sebagai fans cuba teka trademark OD apa dia mesti. Tak lupakan perangai Odi. Asal pasal saya pula? Dia membuli orang lain. Sekejap, tak apa. Korang tengok dia. Satu dibalas 10. Ini macam cantik gila. Lawak gila. Kan, betul tak? Kan, okay, tak apa. Tak apa. Tak jawab. Kau dah tiga kau update korang, okay? Air terjun cantik gila. Best gila. Nice gila. Korang dah tahu aku punya trademark. Gila. Gila. Kawan dengan gila. Terjun Bukit Besi. Okay, kita orang duduk kat Kuala Terengganu kan. So kalau korang nak datang ke sini, korang kena keluar ke highway dan korang kena exit ke Bukit Besi. Perjalanan dalam lebih kurang 30 minit macam tu. So lepas korang exit, memang tak jauh daripada sini. Dan lepas korang panggil kereta pun, korang jalan sikit je dah sampai. Memang lawa sangat-sangat tempat ni. Korang kena tengok kan, tempat ni memang lawa. Lawa sangat. Tengok guys. So korang boleh enjoy. Yang best gila lah. Korang tengok kan. Okay, dah habis air terjun. Kita orang rendam badan sekejap je, ambil gambar. Sekarang ni rushing nak ke apa yang kerbau tu, yang viral, budak kecil yang viral tu kan. Nanti aku share dengan korang apa yang best dekat sana pula. Okay guys. Sambar baik. Wih, okey, okey, kami menjajak. Apa perasaan kau bila mula-mula sampai? Wih, basah bodoh boxer kau. Apa? Okey, wih. Okey, apa perasaan kau sampai tadi?
sampai-sampai memang terus amazed dengan dia punya waterfall sebab colour dia biru. Warna biru-biru cair. Dia tembak ngam-ngam. Yes tu, best gila. Uish, korang kena pergi doh, serius. Rugi juga lah sebab kosong tau. So kita orang conquer the whole place. Yes, tapi tahun sekejap hari ni nak pergi ke Syukur. Yes. Apa Syukur tu? Kerbau-kerbau. Okay, baik. Ui, kau Jantas. Semua tengah ready nak ambil gambar group foto. Tak eh, ni Jantas test gelap tu. Alamak. Cana, cemana, cana. Bodoh. Ni cana? Ini cana. Ha? Kat seluar. Oh, Loni, Loni, Loni. Loni kita. Loni, ni dia pergi pantai, pantai, pantai. Oh. Sini ya. Ha? Dua ni gila, so kau jangan layan sangatlah. Ha. Mu ekor. Ekor. Ekor ah. Oh, kerja kau. Bagus ano. So, semua ready nak ambil gambar group foto. Kita orang pakai kain pelikan. Yes, so dapat Melayu. Angin sebelah. Sekarang tengah nak setting-setting orang. Orang tengah mana? Okay, phone. Apa orang kampung buat pis? Eh, orang kampung tahu pis dah. Dia datang bandar lah. Eh, datang kampung lah. Orang mana yang tak reti pis tu macam mana? Boh. Min? Dua je? Dua je. Banyak-banyak ada tengah-tengah. Dua je. Jauh. Dah keluar. Ya? Haa, macam tu Wai. Laju. Lanjut. Aduh. Laju. Laju. Sabar. Wah. Kau ingat style lu ke tak? Ha? Oleh. Wah. Korang unsubscribe. Kita perlu settle lagi ambil gambar group. I subscribe, I subscribe. Subscribe please, kesian kat subscribe sebab dia suka kacau orang. Weh, janganlah bet. Tengok siapa yang buat ini. Bukan aku. Dia melayan. Bukan aku. Eh, tunjuk Amin. Amin tengah, Amin tengah. Okay, Amin tengah set up. Dia memang power babak photo group ni. Padahal dia tak ada set up. So, ada Abanza, ada Topek, ada Is, ada Naif dan Farid. Dan Farid. Dan Amin. Dan Odi. So, sekarang kita nak pergi makan sotong goreng tepung. Good morning guys. Okay, hari ini hari terakhir kita orang dekat area Terengganu. So, sekarang aku dekat area Pantai Batu Rakit. Dah hantar Abanza balik sebab dia ada hal. So kita orang je yang ada kat sini. So memang lawa kau tengok view dekat sini. Morning. Ye, juga betul tak. Morning tu baik. Morning. Morning. Morning Naif. Naif, morning Naif. Kau apa? Dah kacau orang ke? Unsubscribe Odi. Morning Is. Morning. Jom main buat. Jom. Morning Syam. Syam, morning Syam. Syam, morning Syam. Pagi. Tunjuk sikit Min kehebatan kau kat kamera tu. Kecak, 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 kecak. Otak dia. Macam tu bunyi. Haa, yes. Actually? Kecak, 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 kecak. Okay, jom balik. Kita pergi sana. Sekarang kita orang cuba nak nak masuk kawasan kampung orang nak ambil gambar. Okay, jom kita cuba nampak beauty. Ni lawa tu, serius. Amin makan rumput. Min, kau breakfast tak ajak aku, kenapa Min? Kau sampai hati kau Min. Kan Min? Tak apa, jagi. Oh tak apa Min, tak apa. Kau jangan marah aku Min, kita makan sekejap lagi Min. Bye, bye Min. Mana tahu jadi. Okay, sekarang ni aku nak tulis. Malas lah.
Okay, subscribe Odi. Itu je aku akan cakap sepanjang kau tengok aku. Oh, memang sengsir lah kan. Sengsir. Ha, kau dah lah apa? Ai. Kau tengok aku selamat kau tahu tak? Mana? Mana bukti? Mana bukti? Tadi kan? Apa tu? Kau nak tahu asyik aku ni? Eh, tak nak lah. Jom. Okay, jom. Tunjuk sikit shoot kau. Aduh. Inilah. Ni je. Sabarlah. Ni je. Ni kau buat. Kau buat lain sikit. Dia ingat dia seorang je boleh buat. Aku boleh je buat. Aku malas je sebab tadi aku lapar. Apa? So aku tak sempat nak ambil gambar. Betullah kau. Eh, dia pun lawa tu. Many months later. Hello Nick. Ini apa nama tempat ni? Sihat ni? Sihat ni, sihat. Oh, badai. Bawa balik ke? Bawa sampai? Bawa sampai. Okay, jom kita breakfast. Kita breakfast dekat Adil's Rotis. And then dia punya menu agak berlainan eh. Okay, lain daripada lain. People, bagi saja. Tokey bagi. Oh, terima kasih. Oh, tokey bagi guys, rezeki. Kopi ais ada dua. Kenapa? Kau dah pergi kau tak makan. Ya Allah. Esok kita makan. Naif dah pening guys. Jom kita balik. Jom. Hai. Aku pening hari ni. Hari ni jadi 3 hari. Sama bazar balik. Kau ingat aku tak pening lain dia? Ha? Aku pening lah. Aku sebenarnya aku pergi bihin pada dorang. Ini paling teruk lah. Paling teruk. Saya 2 jam dah. 22 jam layan Odi, 2 jam lagi tidur. 22 jam layan Odi. 2 jam lagi tidur. Ya ke tidur ni? Ya ke tidur ni? Itu okey kasi. Kenapa? 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 Yo. Kenapa bodoh? Kenapa? Kenapa? Rakam kan? Hei dia ni. Ratap cakap unsubscribe dia. Unsubscribe dia. Tak kelakor pun ni. Buat balik lah story. Oh ni aku punya special sikit. Tersangkut pula dia. Ni baru dia. Ni apa dok? Kambing. Wow. Ui, sampai dia je special. Ni breakfast ke lunch kau ni? Ni sekali. Dinner semalam. Recommended. Paling unik gila. Makan roti canai dengan kambing. Saya ada link aku dulu. Sebab Amin dah tengok aku ni. Tapi sedap gila. Kenapa? Oh, so you vlog eh? Aduh, jap. Recommended. Sudah pun recommended. Okay, so siapa yang datang ke Gegandu boleh breakfast. Apa nama dia lain? Gegandu. Adil's Roti. Gegandu. Okay. Gegandu. Banyak temu. Gegandu. Gegandu. Kau jangan sampai dua orang anu ni. Sempang. Sentangnya. Masa untuk pulang guys. Amin. Saya tak sedih ke? Topek, ada nak cakap apa ke? Pasal rumah ni ke apa ke? Aku rasa dah pasal kau. Itu jangan cakap dulu. Masih boleh naif. Kita pula. Pagar ni. Alamak. Tak ada apa kan? Okay. So far, all good. Sini yang best. Ataupun baca tak apa-apa okay? Macam ni. Okay, aku mana tanya Naif lah. Dia tengah paranoid. Cicak dia. Cakap ni, cakap. Belah sini. Ni aku nak cakap sikit ni. Korang ni. Kan, siapa-siapa aku pergi. Siapa yang korang tu? Yang sas. Kau ni. Subscriber Odi tu tolonglah unsubscribe Odi. Kau ingat aku tak boleh cut? Cut. Okay. Kita nak gerak dah. So tinggal kenangan yang dekat rumah ni. Yeah. So far trip ni walaupun sehari untuk aku. Sehari setengah lah. So far okey lah. Cuma penat pun. Yes. Apa pun puas hati. Makan semua best. Yes, makan lah penting. Min, kau nak cakap apa? Tadi lah yang tengok video ni. Subscribe lagi. Subscribe lagi. Kalau boleh datanglah Gegandu. Promote tempat ni. Tempat ni banyak tempat cantik. Betul.
Explore lah. Tak tengok, rajin-rajin sikit. Kau rasa ni tengok. Kat mana? Sekejap, sekejap. Okay. Okay, 3 hari kita orang dekat Terengganu. Dah sampai hari yang last. So sekarang nak balik 3 hari. Tak, 2 hari. Okay, diorang 2 hari. Ada yang 2 hari, kita orang 3 hari. Topek dengan Naif 2 hari. Bodoh. Okay, so sekarang kita nak balik, nak pergi ke stesen bas. Alhamdulillah 3 hari tu semua berjalan lancar, cuma ada hujan-hujan lah kan. Okay, ada yang cakap apa? Recommended. 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 Okay, apa pun Naif. Apa pun aku nak terima kasih dekat Azmi Iskandar. Yes, thank you Is, bawa kita orang. InsyaAllah nanti datang lagi. Memang kau pun datang lagi. Okay, ada tempat best? Ada nak buat conclusion, ada tempat yang best tak? Recommended. Kat mana tu Min? Kat mana kau recommended? Terengganu is recommended. Yes, Terengganu is recommended. Momolok. Eh, Momolok. Topek nak iframe. Okay, alamak. Dia nak masuk kat weh. Okay, baik, cakap baik. Sekarang aku paling belakang. Okay, baik. Apa kau cakap, baik? Sengit. Oh, Amin. Eh? Aku dah cakap banyak. Pilih. Dia kalau borak kan, depan-depan, tengah-tengah, belakang-belakang. Yeah. Asing tu. Kita ni bagi 3. Dengan ni beli kereta bulat tu. Next time hashtag kita will be hot. Lagi satu pasal hashtag. Sebelum ni kita orang guna hashtag Giganu. Tapi trip ni kita orang guna special sikit. Sikit. Okay. Giganu lagi. Giganu lagi sekali. Yes. So apabila ambil gambar yang kita orang ambil, kita akan guna hashtag tu lah, korang boleh tengok. Dan siapa yang nak pergi Terengganu boleh Roger Azmi Iskandar. Yes. Boleh Is. Boleh. Untuk kau arrange apa benda. Cuma. Okay, itu je. Subscribe. Jangan lupa subscribe, like dengan juga share aku punya vlog ni, okay? Yeah. Jumpa dekat next vlog. Bye. Bye. Assalamualaikum.